Ha, nak baca kat Facebook group. Ada post-post menarik kan. Saya dah nak dekat 3 tahun dalam kereta YouTube, masih subscriber rendah. Ha? 3 tahun? Subscriber tak banyak? Ngadu kat Facebook. Siapa ada? Channel ni dah berapa tahun? Ha, daripada 2009 sampai 2023 berapa? 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 14 tahun. Ha, kalau ikut budak-budak sekolah menengah dah. Video pun bukan sikit-sikit. Dah 1300 video. 600,000 view dapat. Subscriber dia dah 3,700. 14 tahun tau. Bukan 3 tahun. Habis tu subscriber sikit nak buat apa? Nak menyuruh pakai topeng. Teruskan je buat. Kalau nak jadi content creator memang kena buat je. Tak payah nak risaulah kan. Subscriber tu penting. Tapi yang lebih penting adalah video kita. Ni pun ada 3,700 subscriber. Anggaran video saya tak banyak. Buat video panjang ambilnya 20-40. Kena terima hakikat lah. Mungkin video kita tak cukup menarik. Jadi YouTuber ni kena banyak bersabar juga. Kalau tak sabar, asyik nak tengok subscriber je pun tak jadi juga. Ha, nanti bila tak ada view, tu yang asyik nak jual. Subscriber banyak, nak jual pula. Tu bila orang tak nak beli, pun mengadu juga. Pening lah. Kita lah cari apa yang boleh membuatkan orang lain tertarik kan. Kita lah fikir macam mana nak buat orang tertarik dengan channel kita, video kita. Kita nak suruh orang subscribe channel kita. Lebih elok kalau kita buat CTA, call to action, suruh orang mensubscribe channel kita dalam video lah. Okey, rasanya cukup sekian ni. Apa pun terpulang kepada anda. Nak meratap ke, nak merayu ke, nak menyorok ke, ataupun nak tutup channel sendiri, itu terpulang kepada anda. Sebab dalam hidup ni tak semua orang nak tengok kita berjaya. Yang paling penting adalah kita sendiri. Kalau nak berjaya, kita sendiri yang perlu berjaya. Kita kenalah cari jalannya. Sekadar mengadu, menangis, tak memberi apa kesan. Setuju? Tak setuju pun tak apa. Komen saja. Biasa, boleh like, share dan komen video ini. Saya Zul Zarizi.